Hari ini saya akan sharing ya buat teman-teman yang hobi memelihara ayam, terutama ayam tarungan atau ayam bangkok ya. Buat teman-teman semuanya yang ayamnya mengalami terdun di kakinya ya, mungkin habis diabar atau karena apa gitu, biasanya terjadi turun urat atau terdun ya, itu ditandai kakinya bengkak ya. Bisa di betisnya, juga bisa di bagian paling bawah, terdun ya namanya. Untuk perawatan terdun itu, ini kalau obat dalam ini dikasih obat ini ya, namanya kandungannya yaitu Perosikam ya, Perosikam. Kalau mereknya terserah, yang pasti cari obat yang kandungannya Perosikam. Ini untuk obat peradangan ya, sebenarnya untuk obat radang. Tapi ternyata obat ini ampuh juga jika digunakan untuk mengobati ayam yang turun urat atau terdun pada kakinya ya. Ini obatnya ya, ini. Perosikam. Juga selain diobati dengan obat ini, buat sobat semuanya, setiap pagi dan sore itu dikompres ya, kakinya dikompres dengan air es sekitar 10 menitan rutin ya, pagi dan sore, lalu diletakkan aja di box, jangan dipaksakan untuk diabar lagi atau untuk melakukan aktivitas yang berat untuk ayam ya. Ya, saya anjurkan untuk di box saja, lalu setiap hari dikasih obat ini satu biji saja. Nah, obatnya namanya Perosikam kan. Ini obatnya. Ini obatnya Perosikam. Nah, ini Perosikam 20 mg, satu biji aja ya. Setiap hari enggak usah banyak-banyak biar enggak overdosis gitu ya. Oke sobat semuanya, gitu aja buat yang punya ayam dengan gangguan atau penyakit terdun ya, itu diobati dengan ini. Saya jamin beberapa hari akan apa ya, terdunnya akan cepat sembuh.